menambahkan tadi persekongkolan ada enggak dengan pegawai BPJS Kesehatan, kami harus sampaikan untuk yang kasus ini, kami pastikan tidak ada pegawai BPJS Kesehatan yang melakukan persekongkolan dengan pihak rumah sakit. Kenapa? Satu, yang menemukan justru pegawai BPJS yang melakukan pemeriksaan, audit, sampai turun ke pasien, sampai tadi Pak Pahala gambarkan bagaimana modus phantom billing yang dilakukan justru pegawai-pegawai BPJS. Satu. Yang kedua, di internal yang BPJS Kesehatan kami strict. Kalau sampai terjadi ditemukan pegawai yang melakukan itu sudah pasti terkena dikenakan sanksi berat. Kita ada internal compliance yang rutin melakukan pengawasan, kita ada audit internal wasin, kita ada audit investigatif kalau ada kasus-kasus seperti itu. Sehingga menjaga governance, risk and compliance-nya itu kita jaga dengan hati-hati. Nah, itu juga monggo kalau nanti ada indikasi itu, kita senang untuk memperoleh ada masukan indikasi-indikasi itu. Karena di beberapa kasus kadang-kadang pihak-pihak yang dirugikan merasa seperti itu. Tapi kita asal ada bukti, kita telusuri, kita tim turunkan tim kepatuhan internal, kita turunkan tim wasin untuk melakukan audit. Kalau yang ini alhamdulillah relatif terjaga dengan baik sehingga kita bisa cukup efektif menemukan cukup banyak kasus fraud seperti yang tertera di dalam Permenkes. Terima kasih.